Halo John fans dari Pratama Arhan dan Ajija Salsa. Dimanapun kalian semua berada, semoga kalian dalam keadaan sehat dan terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini Ane akan mengupdate kabar mereka berdua yang dimana saat mereka di lobby hotel. Tiba-tiba Arhan dipanggil seorang wanita untuk diajak berfoto. Tapi melihat tatapan Ajija Salsa, seolah cemburu, membuat fans bertanya-tanya, ada yang cemburu nih, cie. Ungkapan salah satu netizen di kolom komentar video tersebut. Lebih lanjut, keluarga dari Ajija Salsa, Abi Andre Rosyade, kali ini juga sudah berada di Solo untuk menonton, mendukung sang menantu untuk berlaga melawan Turkmenistan nanti malam, dan semoga saja berhasil mencetak gol ya, karena ditonton keluarga besarnya. Dan dapat informasi juga kalau Nyonyo, teman dari Ajija Salsa saat live, dia bilang kalau Jija mau sholat tahajud terus tidur bentar, nanti lanjut sholat subuh. Jija nyuruh Nyonyo buat bangunin dia. Masya Allah, Ajija, gimana Arhan gak cinta nih sama si Ajija yang punya adab begitu, tidak meninggalkan sholat walaupun luarnya banyak orang yang meragukan. Dan bukan itu saja, Ajija juga gak keluar hotel karena keenak badan. Mungkin biar hari ini bisa fit waktu nonton Arhan. Nyonyo juga bilang kalau takutnya Arhan khawatir dia sakit, makanya disuruh di hotel saja. Yang nemenin Nyonyo mail sama Mama Miu. Zah, ayo, 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 ah. Si, iya, si Vicky udah suruh naik. Iya, ayo. Il, temenin Il. Mana kartu di bawah? Tuh, dua-duanya coba deh. Dah. Bobo ya, itu mukena sama sajadah di atas. Kalau udah tidur tahajud terus tidur lagi baru subuh. Masya Allah. Ya, ya udah. Padahal. Celana batik. Tidur aja. Nah ya udah, besok lo pakai itu aja. Mbak Iza. Bisa kok antar tuh dua.